Gol. Nak mula ni. Satu. Dua. Macam mana nak ingat? Hari lahir aku pun aku lupa. Janganlah marah, Mimi. Itu dia cepat tua. Yalo. Tapi besok, semua kena datang ya. Ha, jangan lupa. Mimi, ada makanan lain ke? Janganlah asyik-asyik kihar jadi je. Ada. Banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Meme? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Mail, ada nampak kuali, Mak? Betul punya budak. Pandai-pandai je. Aku balik dulu. Aku letak sini tau. Ha, boleh, boleh. Upin, dah beli aiskrim. Dapat banyak. Sim, kita kena beli hadiah hari jadi untuk Mimi. Tapi duit dah habis. Beli dua aiskrim je. Duit lebih beli hadiah. Alah, mana cukup makan dua? Jangan tahu, Mak. Aiskrim tu lain kali boleh beli lagi. Yelah. Abang Is. Mak! Betul-betul. Aku buat kerbau, kau buat gajah. Okey. Makan gajah kau. Kerbau mana boleh makan gajah? Kacau je. Apa kacau? Kata nak tidur. Rupanya nak main. Janganlah akak. Adik-adik akak, esok nak ikut akak. Nak. Ke mana? Jeng-jeng-jeng. Tengok wayang. Wah, tengok wayang sambil makan popcorn. Besok siap. Tengah hari kita pergi. Yeay. Dah. Cepat tidur. Sedapnya ayam goreng. Makan, ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing goli itu. Ha-ha, nak ikut? Ha? Nak? Dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Teh ais? Teh.
Ishin. Teh. Cepat tak? Ish, tegalah betul-betul. Tengok wayang. Tengok wayang? Kak, kita tengok wayang petang nanti. Tengah hari ni, boleh kita orang pergi kenduri dengan opa? Betul-betul-betul. Boleh lah. Banyak cantik kau, tiket dah beli. Mana boleh tukar? Dari Din selamanya. Betul-betul-betul. Nak pergi ke tak nak? Tak nak. Ikut cakap siap. Lambat, tinggal. Mana boleh tinggal? Akak kan dah beli tiket. Kalau kita orang tak pergi, membazir je. Betul ni. Eh, akak boleh pergi dengan kawan-kawan akak lah. Upin, Ipin, jangan susah hati. Dengar opa cakap. Kita hidup ni jangan tamak. Memanglah kalau boleh kita nak semua benda dalam masa tu. Tapi kadang-kadang tak boleh dapat. Kita kena buat pilihan. Faham? Jadi sekarang kita orang kena pilih ke? Ya. Hai Pin, wayang atau kambing golek? Wayang. Aku pun. Kawan-kawan semua dah tengok. Jadi kita pun jangan terlepas. Lagipun, bukan senang nak dapatkan belanja. Betul-betul-betul. Kambing golek bila-bila pun ada. Seronok nak tengok. Ipin, opa nak gerak dah ni. Pagi lagi dah nak pergi? Opa nak tolong-tolong. Nak ikut? Kita orang pilih nak tengok wayang. Kalau macam tu, bagi tahu akak cepat. Sebelum dia ajak kawan-kawan dia. Opa pergi dulu. Opa. Nanti bungkuskan kambing golek, ya? Jom siap. Sabar nak tengok wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Jom. Akak! Apa? Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Tak menyesal terlepas kambing golek? Tak. Baik, pergi siap cepat. Cepat. Apa tu? Rantai kunci? Siapa punya ni? Dia. Hari jadi Mimi. Apa lagi? Nak pergi kenduri lah, nak tengok wayang lah, nak pergi sambut hari jadi, semua nak. Semua warna yang sama pula tu. Tak fikir ke? Akhirnya nanti semua terlepas. Alah, macam mana ni? Tapi. Tahu? Yang pasti aku orang pertama sampai. Enggak, kita nyantai duluan. Hah? Lambat aku, Isan.
Siapa tu? Hai kawan-kawan. Awal ni korang sampai. Aku ingatkan siapa tadi. Siap datang naik kereta. Dahsyat. Ya, benar. Kita orang tumpang akak. Dia nak pergi tengok wayang. Korang tak ikut sama? Haa. Mestilah tak. Eh, rukinya. Kalau aku, aku ikut tengok wayang. Seronok kot. Dapat makan popcorn. Dapat minum. Abang, saya punya hari jadi tak ada seronok kah? Aku tak cakap macam tu. Izzy, lu boleh balik. Apa ya kau ni? Selamat ulang tahun, Mimi. Wow, dengan matahari yang cantik. Saya suka, saya suka. Terima kasih, Upin, Ipin. Mari semua, kita potong kek. Jom. Saya dan Mama buat. Cantik, Nisan. Nisan. Selamat hari. Balik. Kita dah seronok main dan makan sama-sama. Kalau hal sikit pun Mimi boleh marah, apa lagi kalau korang tak pergi tadi? Mimi akan merajuk dan tak nak kawan dengan kita orang. Kenapa pula tak pergi? Sebenarnya, Opah, diorang lupa hari jadi Mimi tengah hari tadi. Itulah, tengok hadiah terus teringat. Betul. Sebab tu, sebelum janji sana, janji sini, fikir dulu. Jangan tamak. Buat pilihan betul-betul. Orang tamak selalu rugi. Dah tu, mari makan. Apa ini? Kambing golek. Terima kasih, Opa. Sama-sama. Rezeki korang ada lebih tadi. Jangan tamak. Tu akak punya. Sedapnya kambing golek ni. Seronok hari ni. Dapat makan kambing golek, dapat sambut hari jadi Mimi, dan dapat popcorn. Terima kasih akak. Kak. Sama-sama. Akak salah lah. Orang tamak tak selalu rugi. Betul. Tengok, kita orang dapat semua. Lagak ya. Mula!
asyik-asyik kek hari jadi je. Ada. Banyak yang enak-enak. Ibu aku masak. Lagi ada acara lain juga. Benar kan, Meme? Ya, saya sudah sedia banyak hadiah. Menarik. Aku orang pertama yang akan datang. Makan ingat orang lain. Jangan tamak. Ini akak punya. Ha, tengah hari nanti, Opa nak pergi kenduri rumah Pak Leman. Pak Leman? Oh, yang selalu buat kenduri ada kambing golik tu. Ha, nak ikut? Ha? Nak? Ha, dah tak ingatlah tu janji semalam. Janji apa? Tengah hari nak teh. Teh ais? Teh. Television? Teh. Cepat tak? Ish, sukalah betul-betul. Hai, Pin. Wayang atau kambing golek? Wayang. Tapi kita kena bagi tahu akak dulu. Alah, jom. Akak. Kita orang ikut akak tengok wayang tau. Pergi siap cepat. Cepat. Apa tu? Siapa punya ni? Dia. Hari jadi nenek.